Ketika meninggal dunia tuh mereka apa orang tua dan kerabat udah meninggal dunia, jangan belum meninggal dunia udah diminta mak bagian ayah mana mak
anaknya minta bagian sama emaknya, padahal emaknya masih hidup. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita begini, jangan sampai dah. Lantaran susah, ini kenapa kerasnya hati dah jadi susah kita. Kerasnya hati jadi susah. Speaker atas, tapi kalau ngajar saya maunya speaker bawah aja, nggak usah ke atas. Ya, jadi orang tua kita masih hidup, ya orang tua kita masih hidup. Kita jangan minta bagian. Orang tua kita jual tanah, kita jangan minta bagian. Mak, ayo bagi-bagi mak. Ya. Di Zakari misru hazir unsayain. Mak, bapak masih hidup. Gak boleh kita ngomong gitu. Terserah mak, terserah bapak. Bapak mau bagi kita, alhamdulillah, ngeri bagi juga, alhamdulillah. Bapak ma kita dalam keadaan punya duit. Gitu, ya. Jangan kita minta warisan padahal orang tua kita masih itu. Kalau orang tua kita masih itu, jangan kita minta. Kira-kira orang tua kita marah nggak tadi minta dia masih hidup, minta bagian? Pasti marah. Nah, dapat marah daripada orang tua kita, celaka hidup kita dunia akhirat. Yang ada kita jadi anak nasi, bukan? Minta nasi walaupun sedikit nasi, jangan minta. Nanti tak gitu, jangan sampai kita nyusahin orang tua kita, apalagi udah punya anak, anak udah sekolah, mak anak pembayaran mak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai. Jadi dapat bagian al-mutawaffauna yang sudah meninggal. Ketika dia sudah meninggal baru dapat bagian. Kalau belum meninggal ya belum. Jadi jangan sampai kita nyakitin orang tua kita. Kejek menangis orang tua kita. Orang tua kita jangan sampai buat mereka beliau bergembira lantaran kita. Walin nisa inasibun, dan bagi perempuan juga mempunyai bagian. Lima tarakal walidaini wal aqrabuna, daripada apa yang telah meninggalkan oleh orang tua, dua orang tua dan kerabat. Ini bagian kalau sudah meninggal mereka tadi al mutawaffuna. Ima kolak minhu, daripada apa yang sedikit darinya, ail mali harta au kasra atau banyak. Jadi baik sedikit maupun banyak dapat. Ja'alallahu yang telah Allah jadikan dia nasiban sebagai bagian, mafrudan yang ditentukan, maktu'an yang diputuskan, bitaslimi ilaihim, dengan menyerahkannya itu harta kepada mereka. Wa idza hadara al-qismata, dan apabila hadir pada waktu pembagian lil mirasi bagi warisan ulul qurba, ya kerabat,
kerabat datang zaul karomatihi mala yaisu, yang kerabat yang mempunyai kerabatnya, kerabat daripada yang enggak dapat waris. Jadi ketika ada pembagian warisan, ketika ada pembagian warisan itu kerabat yang kagak dapat datang. Maksudnya enggak, bukan termasuk furudul muqaddarah. Istilahnya datang dia, dia enggak dapat warisan, tapi kita wajib memberikannya. Enggak ada pendapat ulama. Ada yang mengatakan nanti di sini, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Walaupun tidak wajib, tapi tidak furudul muqaddarah. Enggak bagian yang dikadarkan, enggak bagian yang ditentukan. Tapi mesti dibagi, gitu. Mesti dibagi, tapi tidak dikadarkan. Baginya sama. Bahasa kita kerahiman kita. Ini kita ilmu waris mesti bisa, jangan kagak bisa. Baiklah kita umpama enggak senang sama matematika, tapi warisan mesti bisa, apalagi ustaz. Yang kagak bisa. Itu buku saya tuh yang beli itu mudah tuh, gampang. Buku waris. Dan di sini dibuat pegangan, mudah sekali. Banyak kalau bisa ya semuanya. Alhamdulillah. Sudah dipakai tuh di Rau Buaya, di apa, di sekolah aliannya dipakai. Alhamdulillah. Saya buat itu sangat mudah. Wal yatama, dan anak yatim hadir. Wal masakinu, orang miskin hadir. Jadi ketika pembagian harta warisan itu mereka pada hadir. Warzuku umminhu, maka karena itu bagilah mereka daripada harta itu. Bagi se'an akan sesuatu qoblal qismati, sebelum dibagi-bagi. Baginya sebelum dibagi-bagi, kalau dibagi, udah dibagi-bagi, kira-kira mereka mau bagi apa kagak? Berat rasanya. Jangan orang tuanya aja kadang nggak mau. Ya jangan orang tuanya aja kadang nggak mau. Jadi kalau mau bagi, sebelum dibagi-bagi. Wakulu, dan katakanlah, ayyuha al-awliya, wahai para wali-wali yang ngurusin, ya, wali-walinya kaum, kepada mereka, idza kana warasatu shigharan, apabila ada ahli waris itu masih kecil, qaulan ma'rufa, akan perkataan yang baik. Ahli warisnya masih kecil, dibagiin tetap, dibagiin. Nah, yang kagak dapat, katakan kepada mereka perkataan yang baik. Mohon maaf ya, kamu enggak dapat. Mohon maaf, ini bagian ahli waris. Ini ahli waris masih kecil-kecil. Nanti ada yang pegangin. Dipegangin warisnya, bagiannya. Jamilan. Ya, dengan perkataan yang baik, yang bagus, yang jamil, yang indah, yang enak, ya. Di antara taziru ilang, dengan bawa kamu minta maaf kepada mereka. Anakku bawa saya kamu, la tamliku nahu wa anahu lisigari. Bahwasanya kamu tidak dapat menguasai, kamu tidak memiliki harta warisan itu. Dan bahwasanya itu harta warisan lisigari untuknya. Milik anak-anak kecil. Milik anak-anak kecil maksudnya apa? Tuh babanya meninggal dunia, anaknya masih kecil-kecil. Anaknya masih kecil-kecil. Nah, itu hartanya dipegang sama walinya. Ya, dipegang. Dipegang hartanya sama walinya. Diurusin tuh. Jangan sampai dikuasain sama yang besar. Jangan sampai.
Wa hadza dan ini qil. Qila dikatakan innahu awasan. Ini tentang kerabat, ya ini ayat ulul qurba, kerabat yang enggak dapat waris, qila dikatakan innahu mansuhun. Dikatakan itu hadis ayatnya mansuh. Wa qila dikatakan la enggak. Walakin akan tapi tahawanan nasu, orang-orang pada menggampang-gampangkan masalah itu. Hitarki dalam meninggalkannya. Wa alaih dan atas sebab itu apa uanadbun itu hukumnya sunnah. Wa an ibni Abbas dan ibnu Abbas wajibun hukumnya wajib. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sunnah membagi orang kerabat yang enggak dapat bagian. Kata Ibnu Abbas wajib, tapi tidak furudul muqaddarah. Wajib dikasih berapa aja. Bahasa kita karahiman. Mesti dibagi aja. Mesti dibagi. Siapa tuh kerabat? Seperti siapa? Umpama ada umpamanya. Ya, ada satu keluarga meninggal dunia, anaknya duluan, perempuan meninggal dunia, ya, perempuan, bapak emaknya masih hidup, seminggu kemudian baru bapaknya meninggal dunia. Nah, si orang tua yang meninggal dunia ada ninggalin anak laki-laki. Itu anak perempuan yang tadi udah duluan meninggal daripada orang tuanya maju dengan anak laki-laki, tapi wajib dikasih, tapi namanya bukan furudul muqaddarah, baginya siapa? Kerohiman. Ini pendapat Ibnu Abbas wajib dibagi. Pendapat yang tadi yang lain lagi hukumnya sunnah. Kecil aja, jadi contoh satu sederhana. Ya, ini apa namanya? Kita harus paham masalah ini. Jadi nggak berantem jadinya, nggak pada berantem. Nah, pada berantem. Ataupun ya orang laki yang meninggal, tapi yang ya orang laki meninggal, tapi orang tuanya meninggalkan dua anak laki-laki, sama juga kayak begitu. Kejadiannya kayak mukong lu begitu. Contohnya. Itu luar biasa banget itu. Saya yang jadi pernah yang mutusin, masya Allah. Jadi takut berkelahi, akhirnya saya minta rekomendasi dari guru. Kok hitung-hitungan saya seperti ini. Alhamdulillah rekomendasi ini benerin, alhamdulillah. Ya. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah pada nur semuanya. Jangan sampai yang bukan haknya kita ambil. Tapi tetap kerabat tadi wajib dikasih. Enggak boleh enggak. Setiap kali ada pembagian wajib dikasih. Setiap ada pembagian wajib dikasih. Umpama ada pembagian yang belum dibagiin, wajib dikasih. Seberapapun. Itu menurut pendapat Ibnu Abbas. Kita ngikut yang ini nih. Yang satu mengatakan sunnah. Biar lebih aman kita ikut yang wajib. Bagiin. Ya amat saudara kagak pada merantem. Kita biar ngerti ilmu waris, biar paham. Apalagi ustaz gitu ya. Kiai mesti paham. Benar orang nanya, ustaz nanya ini, saya ini mau tinggal di mana? Di sana jangan nanya di sini, tinggal Musa sana aja. Oh, apa tanya Musa sana aja. Ada yang begitu.
dia ngerti. Insya Allah kalau kita pelajari dengan seksama, insya Allah ngerti. Itu saya punya buku itu, gampang ya. Subhan yang pegang, mudah istilahnya. Silahkan pelajari, itu mudah sekali bukunya. Mudah, saya buat untuk dengan izin Allah, mudah sekali. Allahu a'lam.